Berikut hasil pertandingan final Yonex All England hari ke-6 Minggu 17 Maret 2024 serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final All England hari ke-6 Minggu 17 Maret 2024. Partai final pertama sektor ganda putri ranking 2 dunia asal Korea Selatan, baik Hana dan Lee Soo-hee berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 5 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-17. Jadwal partai final kedua sektor tunggal putri ranking 4 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi akan menghadapi ranking 5 dunia asal Spanyol, Carolina Marin. Head-to-head pertemuan 7-9 untuk keunggulan Carolina Marin. Jadwal partai final ketiga sektor tunggal putra, ranking 5 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi rekan senegara ranking 9 dunia, Jonathan Christie. Head-to-head pertemuan 6-3 untuk keunggulan Anthony Ginting. Jadwal partai final keempat sektor ganda campuran, ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong akan menghadapi ranking 3 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Head-to-head pertemuan 14-5 untuk keunggulan Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Jadwal partai final kelima sektor ganda putra, ranking 7 dunia asal Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 5 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woyi. Head-to-head pertemuan 3-4 untuk keunggulan Aaron Chia dan Soh Woyi. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan Maret, Yonex Swiss Open 19-24 Maret Super 300, Ruichang China Master 19-24 Maret Super 100, dan Madrid Spain Master 26-31 Maret Super 300. Itulah hasil pertandingan final All England tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.